السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترجمة كتاب الجامع الصغير الجزري مدرسة سنان الدين mengenai salah satu doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dijauhkan dari banyak hal-hal yang negatif seperti malas, timun, doa dan zaiman, dan fitnah kubur, adab kubur dan lain-lain. Mari saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni na'udzubika minal kasal wal haram wal maktab wal baghra wa min fitnatil qabri wa adabil qabri wa min fitnatin nar wa adabin nar wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzubika min fitnatil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihi dajjal. Allahumma ghfir 'anni khotaya min ma'ati wa tarki wa barud wa naqqi qalbi min al-khotaya wa naqqi tawbah khabiyat min dana wa ba'id baini wa bain khotaya kama ba'id bain al-masyriq wa al-maghrib. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemarahan, kebingungan, dosa, hutang yang tidak terbayarkan, dari fitnah kubur dan siksa kubur, dari fitnah neraka dan siksa neraka, dan dari buruknya fitnah kekayaan, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kemakmuran, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah masjid dajjal. Ya Allah, basuhlah kesalahan-kesalahanku dengan air, salju, dan hujan es, dan bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahanku seperti dibersihkannya pakaian di dari kotoran, dan jauhkanlah antara aku dan dosa-dosaku seperti engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah dari Aisyah. Status hadis ini sahih dan masuk kategori hadis muttafaqun 'alaih. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.